Kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang, jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mamak tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu. Baru satu jam duduk kau bilang kapan pergi pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang, kasihan bokmu. Datang lagi bapakmu bawa bawa beras 50 kilo, pulang nanti 1 juta. Ada begitu istri tak pak? Hah? Itu mi yang membuat hidup tak sial. Betul pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu mi yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya. Untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Hei. Serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang, kasihan, satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku, kenapa ini kasihan ini suamiku, sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadarku ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kau, tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia, dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu, kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku, mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Mentong kita ini pun, hei, coba lihat kasih yang ini polisi, di jalan ngirup udara kotor, jalan baik-baik dicurigai lagi, polisi, padahal orang baik datang cari perampok. Coba, di kantor kalian dimarah-marahi sama komandannya, siap salah komandan, ditembak di pantatnya, siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Iya toh. Ini kasih muka-muka susah semua ini kasih ini polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi. Kau masakkan-masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telpon itu suamimu. Pak, jangkik makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki, spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu. Itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP, polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa nak bilang? Nak bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS itu? Paling kita SMS pak. Jangan lupa singgah beli gas. Itu
itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, weh, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, pak kecil itu, coba, untung bukan kita yang hamil. Mau ketukar? Kita yang hamil istri tak beli kompor gas. Mau ketukar kira-kira itu? Wah, repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Oi, meluk ni masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tu kasih kalau meluk tudang. Coba kalau bapak, langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, ibu bapak ikhlas saja, itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang. Itu Nabi, pak, 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan, menyesal saya nikah sama kau Muhammad. Bapak satu ji, deh, menderita lahir batin. Itu Nabi, pak, Nabi, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu nak cari Nabi. Coba pak kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau namulukmu.